kita sering berpikir bahwasannya kita ingin merubah sesuatu di luar kita, tapi kita sering lupa bahwasannya untuk mengubah sesuatu hal di luar kita, kita harus merubah diri kita dulu. Hal yang harus kita rubah dalam diri kita, yang pertama itu adalah mindset berpikir kita. Kita sangat jarang untuk mengkaji bahwa kehidupan kita itu diawali dari mindset berpikir kita. Ini sering diucapkan banyak orang bahwasanya segala sesuatu itu diawali dari pikiran kita. Ketika itu berawal dari pikiran kita, apa yang kita pikirkan akan kita ucapkan. Sesuatu hal yang sering kita ucapkan itu akan kita lakukan. Ketika sesuatu hal yang sering kita kerjakan dan lakukan itu akan menjadikan kebiasaan. Jadi sesuatu hal yang menjadi kebiasaan diri kita itu akan membentuk karakter diri kita. Jadi mari kita sadari betul bahwasannya ketika kita ingin merubah diri kita, ya rubahlah dari mindset berpikir kita terlebih dahulu. Kita sadari betul bahwasannya hidup itu sangat bahagia, hidup itu sangat mudah. Jadi ketika pikiran kita, mindset berpikir kita seperti itu, maka apapun yang ada dalam kehidupan itu akan membuat diri kita bahagia. Apapun yang datang itu semuanya akan mudah. Semua itu kembali dari kebiasaan kita. Ketika kita masih belum terbiasa, mari mulai saat ini, mulai detik ini, kita berbicara pada diri kita bahwasannya aku ingin menjadi manusia yang lebih baik. Hidup itu sangat membahagiakan. Hidup itu penuh dengan kemudahan. Aku akan dihadirkan orang-orang yang sangat membahagiakan dalam hidupku. Aku akan dihadirkan jalan-jalan yang baik dalam hidupku. Ketika kita sudah terbiasa seperti itu, saya yakin apapun yang datang kepada hidupmu, entah itu manis ataupun pahit, kamu akan tetap bahagia. Apapun yang datang kepada dirimu, entah itu sulit, itu akan menjadi mudah dalam hidup. Semoga pembicaraan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi. Salam bahagia buat kita semua.